And inilah saya mereview bahwa daun singkong itu dimakan oleh ikan. Nah, ini yang tadi saya ambil, inilah kasih ke kolam, bawal, ikan bawal. Nah, ikan bawal. Ikan bawal seru, makan daun singkong yang saya tadi panen, nggak lama juga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah daun singkong yang bisa disayur dan juga di bisa dijadikan pakan ikan. Daun singkong. Ini daun singkong. Ini daun singkong bisa diambil seperti ini. Nanti banyak lagi. Tuh. Tuh.
daun singkong ini, daun singkong ini udah, ini daun singkong. Oh, daun singkong buat pakan ikan. Ikan mujair itu nafsu, ikan patin, ikan bawal nafsu dengan daun singkong muda ini. Ini bisa disayur, bisa jadi lalap, ya bisa jadi pakan ikan. Nih seperti ini. Daun singkong. Oh, daun singkong. Nah, tuh. Nih. Lagi manen daun singkong buat pakan ikan bawal. Ini daun singkong kita panen. Oh, hasilnya daun singkong. Ini singkong karet juga bisa ambil. Singkong karet. Daun singkong karet begini caranya. Daun singkong karet. Panen daun singkong karet. Ini daun singkong karet. Daun biasa. Ini daun singkong. Kita panen. Oh, hasilnya. Ini panen daun singkong buat pakan ikan. Tuh. Ini itulah hasilnya, udah kita panen nanti buat pakan ikan. Oh, banyak loh singkong. Tuh masih ingat. Nanti dimakan ikan nila. Dimakan ikan nila. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jamu air yang berkembang dengan cepat sehingga masih pendek begini sudah berbuah. Saya akan mereview tentang jamu air. Itu ada kembangnya. Inilah seperti ini. Ini kembangnya sangat indah sekali. Ini jambu air. Kembangnya sangat indah sekali. Inilah jambu air yang tumbuh subur di Bekasi. Yang tumbuh subur di Bekasi. Ini jambu air
kembangnya sangat luar biasa bagus dan menarik. Ini menarik sekali. Ini kembangnya sangat banyak, sangat indah. Ini kembangnya sangat indah. Sangat menarik. Ini daun mudanya dari jamu air ini. Ini muda. Ini yang muda. Mudanya. Nah ini yang udah berkembang itu nanti seperti ini jadinya. Yang jadi. Ini jamu air hijau. Banyak macam nih jamu air. Ini jamu air yang sudah agak gede. So, ini. Pohon jamu air. Tuh, jamu air yang lagi. Itulah kembang jambu air. Jadi kalau jambu air itu memang ada kembang. Ini buah jambu air yang banyak. Buah.